yang paling banyak menjadi korban. Banyak sekali rumah-rumah yang terdampak di sana dan masyarakat-masyarakat yang menjadi korban. Ada berapa orang sih yang diberangkatkan? Yang diberangkatkan dari kita ini ada 12 orang. Nah, itu 12 orang ini tugasnya nanti seperti apa? Tugasnya nanti menyesuaikan di sana, gitu kan, tergantung daripada keperluan teman-teman yang di sana, yang diketuai oleh BPBD Jawa Barat dan BNPB. Di sana juga ada Basarnas, kita bergabung dan kita menyesuaikan di sana. Yang jelas kita tim kita ini siap pakai.